semuanya, selamat datang di channel Zahara Veronica. Kali ini kita akan membuat tutorial konektor untuk masker yang berhijab ya. Konektor ini kita buat dengan sangat simpel dan mudah ya, cocok untuk para pemula. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan subscribe dan bunyikan loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan dulu alat dan bahannya, sisihkan ya. Nah, ini kita ambil 4 tali warna biru toska. Nah, ini kita ikat dulu ya untuk mempermudah kita untuk membuat simpul dasarnya. Nah, ini kita perlambat cara untuk membuat satu simpul dasar. Untuk ukurannya, ini 4 talinya sama-sama 80 cm ya. Untuk awalannya, ini kita membuat 2 simpul dasar dulu. Nah, kalau sudah kita buat 2 simpul dasar seperti ini, tali yang kita ikat tadi sudah bisa dibuka ya. Nah, ini kita akan lanjut untuk langkah yang selanjutnya. Caranya sangat mudah ya, jika simpul dasar biasa dari tali kiri kanan. Nah, tali kiri kanan ini kita bawa ke tengah dan penggantinya tali yang di tengah tadi. Nah, kita simpul dasar satu kali seperti ini. Ini cukup satu kali simpul dasar ya. Nah, ini kita lanjut lagi, tinggal kita silang lagi seperti tadi. Namun ini kita rapikan ya agar dia sama rata panjangnya. Nah, ini tinggal kita silang seperti tadi. Nah, lalu kita buat simpul dasar. Nah, mudah kan caranya? Untuk tutorial ini hampir sama dengan tutorial yang sebelumnya, membuat semuanya dengan cara simpul dasar. Hanya saja perbedaannya ini kita silang ya setelah satu kali simpul dasar. Cara membuat konektor ini sangat mudah dan cepat sekali ya, terutama untuk para pemula, karena hanya menggunakan motif simpul dasar. Selain mudah dan simpel, cara membuat konektor masker seperti ini bisa menghemat tali ya. Nah, ini tinggal kita lanjutkan sesuai dengan panjang yang kita inginkan. Nah, ini sudah sesuai dengan panjang yang kita inginkan, dan untuk ujungnya kita samakan dengan awalan tadi ya, 2 kali simpul dasarnya. Kalau sudah seperti ini sisa tali 2 kiri kanannya kita buang dulu ya. Lalu kita kunci dengan cara dibakar. Untuk yang di sebelahnya juga sama, kita buang 2 tali kiri dan kanannya, dan kita sisakan 2 tali yang di tengahnya saja. Ini kanan dan kirinya sudah selesai, tinggal kita pasangkan kancingnya. Nah, 2 talinya ini kita bakar dulu ujung-ujungnya ya, agar mudah untuk masuk ke lubang kancingnya. Caranya cukup mudah ya, seperti ini. Kita masukkannya lurus seperti ini. Nah, yang satu lagi juga sama. Ini kita tarik sampai benar-benar rapat ya, agar dia kuat dan tidak mudah lepas. Nah, ini ujungnya tinggal kita ikat. Ikatnya ikat mati. Ini sisa talinya tinggal kita buang ya. Nah, ini yang sebelahnya udah selesai. Akan kita lakukan hal yang sama untuk yang di sebelah ini. Kita bakar dulu ya ujung-ujungnya. Dan
Tinggal kita ikat saja. Dan sisa talinya tinggal kita buang. Ini udah selesai, tinggal kita tambahkan aksesoris. Nah, ini kita menggunakan isi ulang lem tembak ya, tinggal dibakar sedikit dan ini tinggal kita tempel. Nah, jika ada cara lain, ini bisa dijahit atau menggunakan lem lain, silahkan ya. Jika kalian tidak memiliki aksesoris bunga ini, tanpa aksesoris juga tidak apa-apa ya. Nah, ini kita coba ukur dulu berapa hasil jadinya. Nah, sekitar 23 cm. Dan ini tinggal kita praktekkan cara pemakaiannya ke masker seperti ini ya. Satu dipasang ke sebelah kirinya dan satunya lagi ke sebelah kanan seperti ini. Nah, sudah selesai. Nah, tutorial konektor masker dengan cara simple ini sampai di sini dulu ya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa share ke berbagai media sosial. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel Zahara Veronica.